Ассаламу алейкум, қазақ елі. Sobat Juna, kembali lagi di channel Juna Way. Di kancah MMA kita sudah sering membahas para petarung tenar yang berlaga di UFC seperti Kamaru Usman, Francis Ngannou hingga Conor McGregor. Padahal di kompetisi MMA lain juga terdapat petarung berbakat. Contohnya Arman Ashimov ini nih. Petarung MMA asal Kazakhstan ini dijuluki The Killer with the Face of a Child atau pembunuh dengan wajah bayi. Karena gaya bertarungnya yang agresif walaupun mempunyai tampang baby face. Nah, belum lama ini, Ashimov kembali membanggakan publik Kazakhstan dengan kemenangan KO fantastis setelah 2 tahun lebih absen dari kancah MMA karena cedera. Yuk, kita bahas keberingasan petarung ini. Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita. The Comeback of Babyface Assassin, Arman Ashimov vs Serkan Falili. Dua tahun sejak pertarungan terakhirnya di kancah MMA, Ashimov akhirnya comeback dan menantang petarung muda berusia 23 tahun asal Azerbaijan, Serkan Falili. Meskipun Ashimov sudah tidak bertarung selama lebih dari 2 tahun, namun Ashimov masih menempati ranking ketiga sebagai petarung MMA terbaik di kawasan Asia Tengah versi situs Tapology. Pada laga comebacknya melawan wakil Azerbaijan ini, Ashimov mampu mendominasi jalannya pertarungan secara mutlak. Di ronde pertama saja, Serkan Falili tidak mampu memberikan perlawanan berarti pada Ashimov. Pertarungan ini pun berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Ashimov berhasil melayangkan pukulan liver shot atau pukulan yang mengarah ke organ hati dengan sangat tepat. Falili yang terkena pukulan menyakitkan ini pun langsung mengerang kesakitan dan dinyatakan KO saat duel baru berlangsung 1 ronde. This is Babyface Assassin. Стекающий, да, удар. А еще один удар. Да, подряс. Еще раз Ашимов одерживает победу нокаута. Что сейчас произошло? Это был за бой? Что за поразительный удар? Он его просто повторил. Gemilangnya penampilan Arman Ashimov pada laga comebacknya setelah 2 tahun absen bertarung bukan hal yang mengejutkan. Jauh sebelum absen lama dari kancah MMA, Ashimov juga sudah mempertontonkan pertarungan agresif yang menghibur. Seperti saat ia menghadapi petarung MMA tak terkalahkan yang juga seorang pegulat asal Dagestan, Rusia, Gajim Murat Aliyev. Di ronde pertama, Ashimov sebenarnya sempat kesulitan menghadapi perlawanan Aliyev yang mengandalkan teknik gulatnya. Aliyev benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai petarung dengan rekor tak terkalahkan di ronde pertama ini. Вот так вот. Хаджимурат Алиев. Вот попытка прохода в ноги, Ашимов прямо ждал ее, накрыл. Очень хороший бой показали оба спортсмена. Memasuki ronde kedua, keadaan berubah total. Ronde kedua baru berjalan 1 menit, sebuah pukulan telak tangan kanan Ashimov langsung membuat petarung tak terkalahkan ini lemas tak berdaya hingga KO. Petarung kebanggaan Kazakhstan ini berhasil membuat rekor tak terkalahkan Aliyev akhirnya jebol juga. Bukan petarung sembarangan nih cuy. Раздергать Хаджимурада и кричат ему, у вас самый мощный, страшнейший нокаут, дорогие друзья! Арман Ашимов попал навстречу, вот вам чемпион по K1. Хаджимурат Алиев буквально на секунду расслабился и... Родриго, Бад Бой, Меларио, Арман
чемпион Мустафа Оztürk Ашимов. Selain mampu menghembaskan petarung tak terkalahkan asal Dagestan, keberingasan Arman Ashimov juga memakan korban petarung muda asal Brazil Ervani Rodrigo Melonio yang mempunyai rekor 16 kemenangan di usianya yang baru 22 tahun. Meskipun menghadapi petarung muda bertalenta asal Brazil, Ashimov lagi-lagi mampu tampil impresif dan membanggakan publik Kazakhstan. Setelah bertarung alot selama lebih dari 3 menit, Ashimov akhirnya menemukan momentum untuk melayangkan pukulan telak pada Melonio. Bam, bam, bam! Pukulan telak bertubinya benar-benar membuat Melonio lemas tak berdaya. Gokil! Petarung muda Brasil ini pun takluk setelah pertarungan singkat selama 3 menit di ronde pertama. Gak salah memang kalau Ashimov dijuluki Babyface Assassin. Ну что же, видели мы уже то, что умеет Ашимов, он нам это еще раз показывает. Я и так ожидал, что так будет кругом ходить. Я пару боев видел и очень. Ну, я сам хотел нокаут, получил. Михаил Селанда! Арман! Мастер Оztürk Ашимов! Keganasan seorang Arman Ashimov alias Babyface Assassin juga terlihat saat ia menantang petarung Finlandia Mikael Silander yang jauh lebih berpengalaman darinya. Lawannya kali ini bukan sembarangan. Silander adalah petarung senior yang mempunyai koleksi 20 kemenangan selama karirnya. Silander'ın alında boyun YouTube'dan karagam. Yani o 50% partide jumis ise 50% stoikada jumis itin bala. Yani İki жағда мықты енді. Соған енді контратака бірден қойластырамыз. Like a sniper. He has really good kickboxing skills. Good boxing, sharp punches, hard hitter. So maybe his weak point is grappling or wrestling. So let's see. Bertanding melawan seniornya, Ashimov tidak segan-segan bertarung secara brutal melawan Silander. Sama sekali tidak terlihat kalau Ashimov ternyata lebih muda 8 tahun dari Silander. Техника ударов у него. Хороший удар, а сейчас хронический удар попадает в подбородок. Тут терпи, не терпи, в общем. Meskipun Silander sempat menyulitkan Ashimov di ronde pertama, namun di ronde kedua semuanya berubah. Endingnya pun membagongkan. Sebuah pukulan telak Ashimov langsung menghujam wajah Silander dengan telak. Bam! Silander pun langsung lemas tak berdaya hingga akhirnya KO di pertengahan ronde kedua. Petarung berpengalaman asal Finlandia ini pun takluk oleh brutalnya pukulan Babyface Assassin. Gokil! Nah, itu dia cuy pembahasan kali ini tentang jagoan Kazakhstan Arman Ashimov. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya.